bersama-sama dengan kita ialah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang sangat committed untuk menterjemahkan agenda dan falsafah Malaysia Madani di zon Pantai Timur ini juga insya-Allah. Ada kaitan dengan usaha kita dalam memperkasa negara dan rakyat melalui konsep Malaysia Madani. Ini kerja satu pasukan, bukan saja saya, Timbalan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, KSN, KPPA, ada kedampak pegawai kerajaan negeri dan ada ahli masyarakat kerajaan negeri, pegawai dan pejabat awam semua peringkat dan masyarakat keseluruhannya. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kerajaan negeri Pahang terutamanya menjadi tuan rumah bersama dengan Menteri Sebesar dan Kerajaan Negeri Terengganu dan Kelantan, dan khususnya Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang membantu menyelenggarakan MADANI Rakyat di Zon Timur.